hampir memasuki daerah pasar nih. Lagi ibu-ibu ya, ingin ke pasar dari yang dapat langsung ya, langsung ke pasarnya ya. Pasar yang terlalu jauh dari lampu merah tadi, jarak sekitar 200 meteran juga. Rasa tradisional ya. Teman-teman bisa melihat pasar Kampung Datuk Seibintan Kijang guys. Dengan bangunan fisik yang lama, tapi nggak begitu lama sih guys ya. Membuat teman-teman teringat pada masa lalu ya, tentunya bagi teman-teman yang pernah tinggal di sini guys. Cukup sempit ya guys ya, jalan arah atau memasuki jalan area dalamnya ini. Kita langsung jalan lagi guys ya. Kita langsung jalan lagi ke arah mana ya? Arah mungkin teman-teman bisa tahu nih yang mungkin tinggal di sini ya guys. Kampungnya sangat kental banget guys. Gimana situasi suasananya belum berubah guys ya, dari dulu masih tetap berdiri kokoh ya. Paling enggak sih mungkin yang berubah hanya cat atau warna rumah ya, atau mungkin bangunan tertentu guys. Bangunan Bintan Community Center, di mana teman-teman ya, para kaula muda dan mudi dapat berlangsung atau melangsungkan acaranya itu di sini juga. Dan di sini juga ada gedung Lam Bintan guys. Bangunannya guys, sejarah monumen patung yang berdiri ini adalah peninggalan guys ya, peninggalan dulu yang saat ini masih berdiri kokoh di sini guys. Juga nih teman-teman, ada taman loh, Taman Kijang guys. Teman-teman bisa mengajak keluarga atau mungkin anak ya, ataupun saudara untuk berduduk santai di sini guys ya, karena nuansa yang alami penuh dengan warna dan warni guys. Nah ini dia teman-teman, Kota Tua Kijang. Oke guys, kita masuk ya. Gue juga udah lama nih nggak masuk sini ya guys ya. Bangunannya ya, kalau gue lihat sih ya masih gimana ya, masih bangunan yang
yang dulu-dulu ya guys ya, mungkin perubahannya hanya di warna aja guys. Wow, ada yang jual otak-otak guys. Nah, jadi teman-teman pada harus tahu nih, kota Kijang Tua ini adalah ciri khas atau makanan ciri khasnya adalah otak-otak guys. Jadi otak-otak di sini beda loh guys. Ya memang mempunyai ciri khas ini sendiri ya guys ya, di setiap daerah wilayah ya yang ada di Indonesia. Tapi jelasnya bagi teman-teman nih yang pernah mencicipi otak-otak Kijang, wow guys, luar biasa, teman-teman pasti bakal beli banyak guys, karena campuran dari menu atau sajiannya cukup kental dengan ikan ya guys ya, kemudian dengan resep lainnya guys ya. Ya saat itu gue sendiri nggak terlalu bertanya banget guys untuk resepnya. Tapi yang jelas bagi teman-teman yang sudah pernah mencicipi otak-otak Kijang ini, waduh guys, luar biasa banget, pasti nambah guys, bahkan beli tidak cukup, hanya 50.000 guys. Wow, dengan harga 1.000 teman-teman bisa beli sampai dengan ratusan ribu guys. Jadi di sini banyak sekali ya guys ya, selain juga otak-otak khas Kampung Tua Kijang ini, juga ada beberapa makanan khas lainnya guys. Teman-teman dapat jumpai di sini guys. Nah, di depan itu adalah batas di mana kita keluar guys ya. Keluar dari Kampung Tua Kijang guys ya, atau Kota Tua Kijang ini guys ya. Bertepatan juga dengan masjid yang di mana masjid ini guys ya, di dalamnya ada bangunan seperti Ka'bah guys, tapi sudah didesain sedini mungkin agar tidak mengganggu jamaah sholat guys.